secara lebih sampai ke kasus malaya, nanti pokoknya data dari kami kemudian hasil dagangan ini saya kasih 5 juta. Baik, kita udah terbayang untungnya mintanya 25 juta, ya udahlah 5 juta buat yang bekerja, untung 25 juta. Ternyata begitu datang, dia membawa bukan 5 juta, bukan 25 juta, tapi dia bawa 100 juta. Hasil untungnya, kira-kira pekerjaan yang dibawa itu baru kasih 5 juta, apa mau ditambahin kira-kira? Berarti ibu bapak soleh, masya Allah. Tapi kalau ada yang kurang soleh dan kurang soleh, akan bilang apa? Ya bilang kan kata kita lima juta. Ini sudah untung, terakhir Tuhan. Dan Rasulullah pun kalau mau saya jual lagi kita di sini kan? Aku mau dikasih aja. Aku mau di jalan saya mau jualan, jualan, jualan. Ini kan hasil pikiran saya. Saya juga bawa warna sendiri dan bagaimana? Tidak, ini adalah hasil daripada apa? Kerja sama masyarakat. Masalah, jujurnya luar biasa. Tidak ada yang mengatakan apa yang jualan saya. Tetap barang yang terjadi, tidak luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Ya, sangat ini bonusnya luar biasa. Rasulullah pun kaget, dapat bonus besar dan sebagainya untungan. Untung saya hendak nanya sama main, main. Apa yang terjadi dalam perdagangan ini? Main kalau jawab. Jadi saya melihat pelaku yang luar biasa, senyumnya selalu terasa.